dan nomor antrian. Iya. Jadi aku udah nyampe di rumah dan sekarang aku mau ngeluarin semua barang-barang yang ada di tas aku ini. Mau aku bersihin. Ini pakai disinfektan dari Dettol. Oh ya, di sini aku juga ada paket gitu. Nanti aku bakal buka paketnya di video ini. Cuma nanti pas sore atau malam. Soalnya abis ini aku mau tidur siang dulu. Soalnya kan aku abis vaksin, jadi kayak harus istirahat gitu. Jadi ya. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang, aku mau ngebukain si paket aku yang ini. Terus tadi ini juga aku kedatangan paket lagi. Ini ada jaket kalau nggak salah. Buat paket yang pertama, ini tuh ada leather jacket gitu. Dan ini aku punya yang size M. Dan ini untuk detailsnya. Jadi sini yang pertama itu aku pesan nail polish. Dan ini tuh kutek yang bisa kayak di peel off gitu. Ini aku pesennya yang warna P23. Itu aku suka sama si kuteknya. Soalnya dia tuh bersihnya tuh kayak tinggal di peel off gitu, jadi kalian gak usah ribet-ribet pakai aseton.
Jadi di sini aku ada dua organizer. Kalau yang ini dia tuh lebih luas gitu si slot organizernya, dan ini juga modelnya kayak clear gitu, jadi kayak kelihatan isi dalamnya tuh apa. Nah kalau yang ini dia tuh lebih kayak terkelompok gitu, ini kayak ada yang tempat yang kecil, misalnya kalian mau naruh lipstick, terus ini juga tempatnya yang kayak lebih kecil, dan di sini ada tempat yang paling gede. Misalnya kalian mau naruh barang yang kayak cukup gede gitu, kalian bisa taruh di sebelah sini. Jadi ini dia untuk drawernya, dia tuh kayak bisa dibuka gini. Ini dia dalamnya lumayan gede gitu sih. Juga kayak ada semacam penahannya gitu. Jadi kayak kalian gak usah takut kalau misalnya drawernya itu bakal jatuh, atau kayak barang-barang yang kalian taruh di dalam sini tuh jadi jatuh gitu. Barang terakhir ini ada storage bucket. Dan sebenarnya aku juga udah punya yang kayak modelnya kayak gini, cuma dia tuh bentuknya lebih ke kayak basket gitu. Dan kalau yang ini dia tuh kayak lebih gede gitu, jadi kayak bisa naruh lebih banyak barang gitu di dalamnya. Terus dia juga ada kayak pegangannya gitu, jadi kayak lebih gampang gitu kalau misalnya kalian mau bawa, tinggal kalian kayak pegang aja gitu. Hey guys, jadi sekarang udah jam 8:30, dan sekarang aku kayak tiba-tiba pengen tempelin stiker gitu di laptop aku. Soalnya tadi aku kayak abis nonton video ngedekor laptopnya gitu. Jadi ya kayaknya malam ini aku cuma mau ngedekor si laptop aku ini, terus habis itu aku mau tidur soalnya aku nggak mau tidur terlalu malam. Di sini aku juga udah nyiapin stiker-stikernya yang mau aku pakai. Aku pakai stiker yang aku punya aja sih, soalnya aku belum beli stiker baru lagi gitu. Aku pakai stiker yang ini soalnya ini warnanya kayak lucu gitu. Ini dia udah kelar. Ini tadi sebenarnya stikernya kayak sempat aku pindah-pindahin lagi gitu, soalnya aku kayak ngerasa kurang pas. Dan ini dia hasilnya. Sekarang kegiatan aku cuma mau ngerapiin sama ngeberesin si stiker-stiker ini semuanya yang nggak dipakai. Dan abis itu aku mau siap-siap aja buat tidur.